Kali ini saya akan membahas dua video semi sekaligus. Satu video tuan rumah yang diganggu oleh bangsa jin yang berlokasi di Malaysia. Dan yang kedua, kita beranjak ke rumah sakit Arja Winangun, Jawa Barat. Saksikan video ini sampai selesai. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen semi sejarah misteri. Kali ini segmen semi sudah memasuki 5 episode. Mohon maaf teman-teman jika saya sudah hampir 3 minggu ini tidak mengupload video dikarenakan mertua saya meninggal dunia. Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pada pukul jam 12:30 malam. Doakan mertua saya agar surga sebagai tempat tinggalnya dan semoga diterima amal ibadahnya selama hidup di dunia. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Saya kasih waktu 3 detik teman-teman untuk mensubscribe channel ini. 1, 2, 3. Terima kasih. Masuk ke pembahasan. Sesuai janji saya di awal-awal video, kali ini saya ingin membahas dua video semi yang menurut saya kejadiannya ini lumayan serem ya untuk kita bahas. Karena jin tersebut sudah terang-terangan mengganggu manusia. Tanpa perpanjang mukadimah, langsung saja. Yang pertama, video tuan rumah yang diganggu oleh bangsa jin. Simak videonya. Hei, engkau tak habis-habis nak ganggu hidup aku. Tak habis-habis, tak habis-habis mengganggu hidup aku. Hah? Pergi mampus engkau punya ni. Pergi mampus. Pergi mampus punya aku takut. Hah? Pergi mampus. Mana? Video tersebut kejadiannya di Malaysia. Bagaimana jika posisi teman-teman sebagai tuan rumah? Apa yang teman-teman lakukan jika kejadian ini menimpa kepada teman-teman? A. Teman-teman kabur. B. Teriak sejadi-jadinya. Atau C. Pindah rumah. Jawab di kolom komentar ya. Lanjut, video yang kedua, kita beralih ke Jawa Barat. Kali ini lokasi tersebut berada di rumah sakit Arja Winangun. Simak videonya. Perhatikan gorden dan barang-barang di sekitar, pergerakannya sangat agresif sekali. Sedangkan pasien tersebut sedang tertidur pulas. Menurut teman-teman, itu settingan atau tidak? Pasien wanita yang sedang berbaring mungkin sedang tertidur hingga tidak tahu atau tidak sadar ada kejadian janggal seperti itu. Kebayang nggak jika posisi tersebut jam 12:30 malam, teman-teman ngelilir, tiba-tiba ada kejadian seperti itu, dan di kamar tersebut teman-teman sendiri dirawat. Waduh, itu hanya Allah dah yang bisa menolong kita deh, insya Allah. Jangan lupa teman-teman jaga Allah selalu, dan selalu teman-teman baca doa pagi dan petang, doa penangkal-penangkal, insya Allah teman-teman terlindungi dari makhluk halus tersebut. Terlepas kejadian tersebut mitos atau fakta, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Kesimpulan dari video ini, agar kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Karena tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanyalah makhluk yang lemah, tidak bisa apa-apa dan tidak berdaya sama sekali. Saya BP Hatta, pamit izin undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman, apabila ada kesalahan-kesalahan dalam berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.